Laptop lagi error. Nah, Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita seluruh Indonesia. Adik-adik, hari ini kita akan membahas uh, tentang materi dan benda di lingkungan. Tapi sebelumnya, hari ini uh, perkenalkan, saya Saiful Jamal Duta Rumah Belajar Provinsi Papua Barat, sebagai moderator. Hari ini akan adik-adik ditemani oleh uh, Bapak Rahmat Effendi. Beliau merupakan salah satu guru SMK Negeri 2 Tangge Teranggalek. Tanggal lahir beliau yaitu 15 November 1986. Betul Pak, Even, Pak Rahmat? Iya. Jadwal Siapa? Beliau ini merupakan salah satu guru yang sangat luar biasa Adik. -adik. Dia mempunyai banyak sekali prestasi Adik-adik, hari ini saya akan menyampaikan beberapa prestasi yang beliau raih. Yang pertama itu adik-adik, uh, beliau peraih beasiswa pascasarjana Provinsi Jawa Timur tahun 2015. Beliau juga merupakan pernah kursus My for Mayor Fiscal Education Hanson Normal Universitas Hanson di China pada tahun 2016 Pelatihan Pendalaman Bidang Fisika Nasional Fit in Scan Bandung 2017 rumah Belajar 2018 Juara 2 Lomba Media Pembelajaran Berbasis Web yaitu Microsoft Indonesia 2000 19 Aduh ada adik, adik ini banyak sekali Dia punya prestasi Ini patut untuk kita contoh ya adik, adik Ada lagi Dia pernah juara satu Guru berprestasi dan berdedikasi Kabupaten Tanggalek 2019 jenjang SMK luar biasa Juara tiga Guru berprestasi dan berdedikasi Jawa Timur 2019 masih sama di yang SMK pula Pendampingan Pembatik Provinsi Maluku Utara 2019 Pendampingan Pembatik Kabupaten Nabire Wah ini pernah ke Papua juga ini Pak Rahmat ini Iya Pak Jamal Provinsi Papua Provinsi Papua pada tahun 2019 Baik adik-adik uh, Tanpa lama-lama Kita akan memasuki materi kita hari ini yaitu uh, ma pada eh materi kita yaitu manusia dan benda di lingkungan kelas 5 tema 9 subtema kita yaitu tiga pada pembelajaran 1 dan 2. Pak Rahmat, bagaimana sudah siap materinya? Ya. Ya, siap. siap. Okay. Oke. Okay. mari kita saksikan materi kita hari ini. Pak Rahmat silakan. Oke, okay, terima kasih Pak Jamal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Adik yang luar biasa Terima kasih juga uh, Kak Jamal, jadi adik-adik yang Keren-keren uh, Ini Kak Jamal juga salah satu Guru yang sangat luar biasa Dari Papua Barat Ya, jadi juga uh, patut Untuk adik-adik tiru semangatnya Jadi meskipun uh, Dalam keadaan yang tidak seperti eh dijawab pada umumnya tapi Kak Jamal ini semangatnya luar biasa ya. Jadi kalian harus meniru semangat dan juga prestasi yang beliau raih. Oke, Adik. -adik. Eh pada kesempatan kali ini e, tadi sudah dijelaskan e, nama saya Matevendi bisa dipanggil dengan Karamat. Jadi di sini Karamat akan berusaha untuk me membagi ya, membagi informasi tentang tema 9 di kelas 5 yaitu subtema 3 Uh, kegiatan pembelajarannya yaitu satu dan dua. Oke, okay. jadi adik-adik, uh, nanti kalau misalkan ada apa-apa, bisa uh, kontak langsung di 082244779898. Uh, Oke, okay. uh, jadi di sini adik-adik, uh, untuk manusia, benda manusia, dan benda di lingkungan, jadi nanti ada berbagai macam materi yang akan kalian peroleh. Jadi, menurut ini bisa bermanfaat, ya. Oke, kita lanjut. Di sini kita lihat uh, di sini uh, adik-adik. Ya. Di sini kesimpulan apakah yang bisa kalian lihat? Oke, jadi sebentar ya. Nah, ini aramat ulang dulu. Nah. Oke, jadi suatu jam istirahat Edo dan Ayu itu Dayu membaca koran yang ditempel nih ya pada papan panjang sekolah papan panjang tersebut ini terbuat dari besi nah Edo dan Dayu membaca koran yang ada di papan panjang tersebut lah setelah itu mereka duduk di dekat meja mereka meminum segelas es teh nah ini pastinya segar sekali ini ya adik-adik dan pastinya ketika kalian istirahat eh, sebelum eh, wabah Corona ini, kalian pastinya juga uh, sering bercengkrama, sering berkomunikasi dengan teman-teman di kantin. Gitu ya, pasti yang uh, kalian rindukan ini uh, saat ini bisa berkumpul bersama teman-teman. Ya, kita berdoa semoga cobaan uh, ini bisa segera berakhir. Ya, kita harus sabar, ada di rumah, lebih baik jika tidak ada kegiatan, tetap di rumah saja, karena dengan kalian di rumah, kalian bisa memutus persebaran virus corona. Ya, nah di sini eh, yang ingin Kak Rahmat eh, berbagi ya, kalian lihat ketika eh, Edo melihat di papan panjang itu ada sebuah tampilan nih ya, tampilannya ini seperti yang kalian lihat ada semua berawal dari kita awal yang baik akhir yang baik ya aku ada Wah, ini ya, nah ini lalu di sini ada gambar seorang ayah seorang bapak ini sedang eh, menghancurkan botol kemasan air minum nah ini kalian pastinya sudah uh, mengarah ke apa yang kak Rahmat inginkan ini ya nah, di sini apa pendapat kalian ini mengenai salah satu tampilan yang dilihat oleh Edo dan Dayu di papan panjang nah, Saya kira apa ini apa pendapat kalian ini ya salah satu tampilan yang dilihat oleh Edo dan Dayu nih nah di sini kesimpulan apa yang dapat diambil di tampilan tersebut nah jadi di sini ada aquada di sini bisa kalian saksikan ya adik, adik. Nah, ini salah satu yang di eh, apa namanya? yang dilihat oleh Dayu dan Edo. Nah, oke. Okay. Jadi di sini oh iya, di sini sudah ada Muhammad Berlian. Jadi perlunya kita agar membuang sampah lah luar biasa ini ya pada tempatnya terutama sampah plastik. Keren-keren oh, keren. Di sini Karamat seneng sekali ya. Jadi nanti kita bisa saling berinteraksi lihat kolom chat ya Adik-adik. Karena sebenarnya bisa kita membuka uh, ruang voice suara, tapi takutnya nanti ketika dibuka semua yang ada, hasilnya rame gitu ya, Nggak apa-apa ya. Jadi kalian nanti uh, bisa menuliskan di kolom chat ya. Oke, jadi benar sekali yang disampaikan oleh ini ya. Uh, siapa tadi? Uh, buahnya ini juga ya. Karisa sudah ada, lalu tadi Muhammad Berlian. Nah, Di sini ada juga Safa ya. Betul sekali, membuang sampah daur ulang pada tempatnya. Oke, okay, ada adik Wah, ini pasti di sekolah ini. Salah satu dan salah dua dan salah semuanya ini pinter-pinter ini ya. Ada adik, adik ini ya. Oke, okay, kita lanjut ya. Uh, oke. Okay. Di sini, selain itu, ah ketika Edo melihat ke samping kanannya, ada lagi tampilannya ini. Ada tulisan laptop. Jual segera. Laptop kondisi masih mulus. Segel, garansi ya. Harga dua setengah juta nego minat hubungi ya 0838211155 dan sekian ya Ferry nah. di sini kursus bahasa Inggris nah, dibuka pendaftaran kursus bahasa Inggris Nah, ini tuh tampilan kedua oke terima kasih ya untuk Kirana untuk Nadia Aulia nah, jadi ini uh, Kirana dengan Nadia ini ya nah, ini luar biasa ini menjawabnya nanti jangan lupa di setting ya d Kirana dengan d Nah dia ini settingannya nanti ke all panelis ya. Jadi nanti ketika suatu waktu, -waktu Kak memberikan quiz apa DRB, kalian nanti bisa arahnya ke all panelis. Karena di sini Kak lihat kalian masih private. Jadi langsung uh, dikirimkan ke Kak Ini nanti dirubah ya di tampilannya. Chat to all panelis gitu ya. Nah, Oke. Okay. Di Sini eh uh, apa namanya Oh uh, iya ternyata sudah dijawab oleh Muhammad berliannya luar biasa ini ya penawaran suatu barang atau jasa pada calon publik Oke luar biasa ya ini padahal karena belum menanyakan loh ini ya luar biasa sekali di sini ya pinter-pinter ini Kak Jamal ini adik-adik yang mengikuti sesi kedua ini ya Waduh, belum dikasih pertanyaan tidak jawab mantul-mantul ya Oke, okay, di sini ada Liana Nur Liawati, katanya iklan ya. Oke, okay, pinter, pinter. Jadi betul iklan ya. Jadi di sini kesimpulan apa yang dapat diambil dari tampilan tersebut? Nah, jadi di sini memang iklan ya. Wah, Muhammad, alhamdulillah ya, Wah, lengkap di sini ya. Nah, suatu iklan yang ingin diterbitkan agar peminat berminat. Oke, okay, pinter ya, luar biasa. Nadia, terus ada juga di sini Kirana kirana safarina Arashid pendapatku iklan penawaran laptop Oke okay. semuanya betul Wah, ini kalau punya murid-murid yang seperti ini gurunya ini dijamin setiap hari ini berbunga-bunga hatinya ya Dede ya oke okay. jawabannya semuanya, semuanya betul Iya betul Kak Jamal ini luar biasa ini gurunya pasti juga senang begini Oke okay, Anastasia juga mengatakan suatu iklan yang ditawarkan Oke okay, semuanya betul Ya, ada di sini ada pembahasan uh, tema 9 subtema 3. Jadi nanti diharapkan kalian uh, bisa yang pertama itu menyebutkan isi paparan iklan media cetak secara lisan, lalu membaca tentang iklan dan di sini dapat mengelompokkan benda-benda ke dalam unsur-unsur atau senyawa yang tepat. Nah, nanti kita akan di sini ada beberapa permainan ya, diharapkan kalian tidak bosan. Nah, di sini jadi uh, Kalian bisa melihat ya, jadi mengingat kembali untuk menyebutkan isi paparan iklan media cetak. ya Lalu di sini pembelajaran duanya kalian bisa nanti ketika mengamati gambar iklan di media cetak, itu kalian bisa mengidentifikasi juga ada hubungan antara zat campuran homogen dan heterogen, terus ada percobaan mengaksifisikan jenis campuran. Nah, ini ya. Oke, wah ini Jefferson Suryawan ini. Ayo, wah, ayo, ayo. Ayu, ayo ayo wisapa sapa di RW. Nah, santai-santai ya. Uh, uh, luar biasa ini semangatnya ini ya. Oke, okay, eh uh, Kak mainan kahut lagu lagi dong. <laughs> ya, sahabat sabar ya. Jadi semoga nanti ada waktunya cukup ya. Uh, aduh ini Vanessa Thomas ini. Nah, kali ini ya iseng ini ya. Jangan dibaca ini Adik-adik ya. Uh, ini mau izin izinnya di chat ini. Wah, minta diapakan ini ya? Oke, adik-adik kita lanjut di sini. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, memberikan pengaruh pada kalayak rame atau banyak orang agar tertarik pada barang jasa yang ditawarkan. Jadi, kalian pastinya sudah sering. Apalagi kalau melihat iklan di media elektronik, di televisi, itu pastinya ketika acara kalian itu e, berhenti sejenak, di situ pasti kalian akan disingkirkan oleh iklan. Nah, iklan itu untuk apa sebenarnya ya? Jadi, di sini ada keuntungannya. Kita herbal lab, Oh, herbal <laughs> Ya Jadi, di sini uh, iklan ini jadi memang untuk mempengaruhi adik-adik. Dan kalian perlu ketahui adanya iklan ini merupakan salah satu sumber pemasukan terbanyak dari stasiun televisi loh. Jadi, kalau stasiun televisi itu kalau kalian lihatnya adik-adik semakin banyak iklan. Berarti dia stasiun televisinya itu semakin baik dalam hal keuangan karena apa pendapatannya banyak dari iklan. Jadi kalau misalkan kalian nonton suatu acara televisi banyak iklannya itu jangan kalian marah-marah ya berarti kalian sudah berada pada stasiun televisi yang memang di situ eh, apa namanya pendapatannya banyak artinya orang atau perusahaan iklan itu dia tahu bahwa stasiun itu banyak yang melihat ya seperti itu ya. Oke di sini terima kasih ya kepada kak. Pal Abdillah ini ya, jadi luar biasa ini juga eh, kali ini guru sd yang berprestasi dari situ Bondo ini ya, jadi kalian juga eh, bisa menyaksikan streamingnya di media sosial ini ya. Jadi kalau kalian nanti di sini apa namanya eh, chat chat ini ya, nanti jawabnya harus yang eh, sopan ya, karena nanti disaksikan di media sosial gitu ya nah, di sini. Muhammad Berlian ini paling banyak. Waduh, ini kok jangan sebut merek ya, Nak ya. <laughs> oke, oke. Kita lanjut eh uh, Adik-adik di sini untuk iklan, lah fungsi iklan di sini yang pertama memberikan informasi. Jadi kita mengingat kembali sih menginforming. Jadi iklan itu untuk memberikan informasi, apalagi kalau kalian lihat sekarang kan ada wabah corona nih ya, Adik-adik. Di -adik. situ sering sekali kita diberitahukan bahwasanya bagaimana sih penularan dari virus corona lalu apa yang harus kita lakukan untuk mencegah virus corona, ya kan? Nah, itu dari fungsi iklan, ya, untuk informing, itu yang pertama. Yang kedua, di sini membujuk, ya, membujuk dalam tanda kutip yang positif, ya, adik-adik. Jadi, membujuk artinya mempengaruhi agar kita itu bisa membeli barang. Nah, ya, membeli barang tersebut. Jadi, itulah tujuannya iklan sebenarnya, kalau iklan itu yang komersil. Karena iklan itu ada dua, adik ada yang komersil, ada juga yang non-komersil, ya, yang sosial seperti bagaimana menanggulangi, ah, sorry, mencegah penyebaran virus corona itu, iklannya non-komersil. Oke, yang ketiga yaitu mengingatkan, ya, reminding. Jadi, ini bisa mengingatkan khalayak umum. Jadi, ini biasanya pada iklan iklan yang non-komersil, ya, adik-adik, ya. Wah, ini membujuk orang untuk serta. Oke, okay, jos ya, inter ini ya, alfiter ini ya. Lalu di sini memberikan nilai tambah, jadi adding value. Jadi adding value-nya ada di sini, adik-adik ya. Oke, okay. uh, itu untuk fungsi iklan. Sudah kalian ketahui itu ciri-ciri bahasa iklan ya. Yang pertama itu informatif. Jadi dia itu uh, isinya menginformasikan tadi ya. Komunikatif. Jadi bahasanya itu bisa diterima oleh semua kalayan. Jadi misalkan mohon maaf ya, di sini ciri-ciri bahasa iklan itu menggunakan bahasa salah satu daerah. Nah itu nanti pasti uh, agar uh, kurang maksimal. Kenapa? Karena yang menonton iklan itu belum tentu berasal dari daerah itu saja, ya kan? Jadi makanya kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persa persatuan. Lalu yang ketiga bahasanya singkat dan padat. Kira-kira kenapa sih iklan itu harus singkat dan padat? Adik-adik, tahu -adik. nggak? kira-kira kenapa ini? Ya, kok oh, bahasanya singkat dan padat ini ya? Kenapa gua buat iklan satu jam gitu ya? Iklan cerita gitu ya, memperkenalkan produk satu jam itu kenapa kira-kira? Yang pertama, karena kasih bocoran, karena orang yang melihat pasti akan bosan. Yang kedua, ayo ini apa nih kira-kira? Ini ada hubungan dengan dana, adik-adik. Kenapa? iklan itu hitungannya berupa durasi atau waktu nah, jadi kalau durasinya lama maka semakin mahal biaya iklan tersebut gitu ya uh, betul di sini ada Nadia ya jadi durasi yang dikasih ya nah, jadi di sini uh, jadi iklan itu memang harus singkat dan padat jadi diusahakan dengan durasi waktu yang sekian menit itu diharapkan bisa menjelaskan kepada orang tentang produknya apa ya maksudnya apa dan biasanya ini dikemas dengan yang menarik. Oke, okay. itu ya, Adik-adik. Jadi di sini harus menarik. Jadi kalau misalkan iklan tidak menarik berupa tulisan saja kira-kira menarik enggak? Pasti ya kan tidak, iya kan? itu dia tadi ya. Informatif, komunikatif, bahasanya singkat dan padat, lalu menarik di situ ya. Nah, ini tujuannya. Tujuannya bisa kalian baca sendiri di situ ya, Nak ya. Nah, di sini Nah, di sini apa namanya? E, tujuan iklan memberitahukan kepada kalayak ramai tentang suatu produk jasa ya, mempengaruhi kalayak seperti yang dikatakan oleh Siti Yusroh. ya. Jadi Siti Yusroh ini mengatakan banyak iklan, banyak juga informasi yang positif ya. Oke, betul sekali. Jadi iklannya ini makanya semakin kreatif orang itu membuat iklan, maka iklan itu masih akan diingat oleh Layar ramai ya, Panda ya kan? Pastinya kalian punya uh, salah satu iklan yang kalian anggap itu menarik. Nah, itu pasti gitu ya, karena mungkin lucu. Habis itu pesannya bermakna, dalam gitu ya, dalam bingit gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah menyarankan seseorang untuk membeli. Nah, itu pasti, itu iklan. Kalau yang komersil, terus memberi informasi tentang produk jasa, lalu menarik layak ramai ya. Jadi, kalau kalian ingin eksis ya, ini salah satu. Uh, caranya ya kalian buat iklan ya uh, tapi harus dengan apa biaya yang besar karena buat iklan di media uh, elektronik. Nah, ini kita bahasnya media cetak ya, Adik-adik ya. Oke, jadi di sini untuk tujuan iklan ya. Tujuan iklan lah kita mengingat kembali nih Adik-adik ada media elektronik ini apa saja ini iklan media elektronik. Jadi iklan media elektronik ini bisa disampaikan melalui apa ini? Nah, ini melalui Uh, televisi. Uh, lalu selanjutnya disampaikan melalui radio. Uh, lalu di sini AA uh, uh, Pinter Muhammad Berlian ya. Ada radio oh, laptop. Wah, oh, uh, ini kayaknya uh, udah di depan HP atau di depan laptop ini seseret tinggal apa namanya? Uh, menuliskan oh tablet, oh, oh brosur. Uh, ayo, brosur, brosur termasuk media elektronika. Muhammad Berlian. Eh, uh, ya. Yeah. Oh, ini kurang. ini. Oh, oh, ini suka sekali nih karamatnya ini uh, untuk hari ini ya. Jadi apa namanya aktif sekali ini. Ya. Kalau browser media cetak uh, betul, Muhammad Delian mengklarifikasi jawabannya ya, mantul ya dengan manten, mantap tenang ya uh, ini ya. Lalu di sini macam-macam uh, ya iklan berdasarkan medianya nah, Itu kalian lihat ini ya. Nah, ini mohon maaf ini karamat bukan promosi barang atau produk ya, enggak ya. Jadi di sini contohnya saja nah jadi di sini ada contoh iklan produk minuman di media cetak ya nah ini adalah parfum ya parfum badan ini ya mereknya Milo bener ya adik-adik ini ya oh, iya bener ya merek Milo ini ya <laughs> ini minuman iya betul sekali ya Ahmad Emir Zaki susu betul ya betul itu susu iya iya jadi teruskan ya betul itu susu bukan eh, apa namanya eh, apa Oh, parfum ya. Oh, bukan parfum, betul ya. Di Astra Ramadan ya. Itu minuman, Pak. Iya, iya. <laughs> <laughs> iya, iya. Ini hanya mengetes ya. Mengetes kalian. Ternyata kalian tidak ngantuk ya. Luar biasa ini ya. Dengan adanya iklan, kita bisa mengetahui informasi ya. Itu minuman, Pak. Iya. Bila. Ini ngetes. Berarti kalian tidak ngantuk ya. Luar biasa ya. Di sini ada iklan cetak. Di sini ada iklan elektronik. Ada iklan internet. Lalu ada iklan luar ruangan ya. Jadi di sini ada iklan berdasarkan medianya ya ah, Berlian. oh <laughs> ya oke okay, ya Pak beli susu ya mau dong belikan dong ya ini uh, ya oke okay, di sini uh, lanjut iklan cetak jadi iklan cetak ini merupakan jenis iklan yang dibuat jadi dan dipasang menggunakan teknik cetak biasa berupa print, letterpress, sablon ya injet dan sebagainya jadi jenis iklan ini tuh biasa dijumpai di berbagai media cetak ya koran majalah lah tapi di sini mulai ditinggalkan anak-anak media cetak kenapa karena kita sudah semakin beralih kepada media digital ya panda kalian sekarang eh, lebih bersinggungan dengan yang media cetak atau media elektronik ini kira-kira ini ah. eh, ya pastinya ya apa namanya kalian lebih sering bersinggungan dengan yang media elektronik karena kalian eh, karamat yakin tidak apa-apa nah, asing lagi dengan yang namanya gadget ya atau hp itu ya jadi tidak apa-apa jadi di sini memang masih ada uh, berbagai uh, apa namanya ya fasilitas yang menggunakan media cetak contohnya seperti uh, rapot itu rapot juga masih banyak yang uh, meskipun ada e-rapot eh, ya kalian bisa uh, masih memakai yang berupa cetakan ya kan uh, itu jadi kita masih membutuhkan cetakan ya oke okay. oke okay, lanjut di sini iklan cetak Uh, lalu yang selanjutnya iklan cetak itu memiliki ciri bisa kalian baca ya di adik di situ ya. Uh, oh ini Jefferson ya saya nggak pernah main game pak. Ini nggak pernah satu kali apa nggak pernah? Ini nggak pernah apa berarti sering kali ini ya. Oh benar-benar aja. Bener ya tidak pernah main game. Wah yang bener ini ya. Uh, iya nggak pernah main ketika tidur mungkin. Ndak? Oh ya nggak pernah. Oke bagus bagus ya. Luar biasa ini ya Jefferson ya. Ini Aila ini materi kelas berapa ya? Kelas 5 ya. D Aila ya. Jadi materi kelas 5 untuk tema 9 subtema 3 ya. Oke. Kita lanjut. Jadi iklan memiliki ciri yaitu menggunakan bahasa yang singkat, padat jelas, menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti ya. Persuasif positif dan isinya harus objektif loh ya. Jujur, singkat, jelas dan menarik. Karena mohon maaf ya, karena ada beberapa ya iklan yang ingin menarik apa namanya? Uh, ya customer itu biasanya iklannya tuh Oh luar biasa ini menyebutkannya oh sugesti ya di sini Ahmad Emir bertanya sugesti itu apa jadi sugesti itu adalah suatu pemikiran yang mempengaruhi kita misalkan gini nih ya gini misalkan gini sugesti itu biasanya ada hubungan dengan uh, kepercayaan kepercayaan misalkan ya jadi bukan kepercayaan kepercayaan bukan ya sugesti itu kepercayaan diri sendiri misalkan gini, oh ada yang bilang hipnotis ya ya ada hubungannya hipnotis ya jadi seperti ini misalkan kalau uh, membuat percaya itu sugesti itu ya sugesti misalkan ya uh, nah, jadi misalkan kalian berada ini ya berada di pinggir atau di tengah kok di pinggir ya di tengah pintu ya di tengah pintu lalu di situ mesti kan kita diberitahu jangan di apa namanya di depan pintu ya nanti pamali gitu ya lah itu berusaha memberikan sugesti nah tapi sebenarnya itu niatnya baik caranya kurang benar kenapa pamali apa tuh pamali lagi pamali itu misalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan tradisi itu ya itu namanya pamali itu ya lah alangkah indahnya kalau misalnya kita beritahu eh apa teman-teman ya jangan di tengah jalan di tengah jalan di depan pintu ya kenapa bisa menghalangi apa jalan orang lewat gitu ya nah, seperti itu jadi itu sugesti jadi kita bersugesti seperti itu ya jadi pemikiran yang mempengaruhi kita ya oh, kayak di OVG Trust ini <laughs> ya ini luar biasa ini ya jadi kalian belajar di rumah ini temennya ini kalau enggak HP mungkin ini ya televisi ini ya tapi rahmat eh, memberi masukan ini ya pilih tontonan yang benar-benar bermanfaat ya jadi kalian di rumah ini pilih tontonan pilih sajian yang benar-benar bermanfaat ya oke di sini iklan cetak memiliki ciri ah ini iklan baris nih ya ada iklan barisnya adik-adik jadi iklan baris ini jadi dia itu apa namanya singkat berisi penawaran informasi seperti tadi ya ada laptop ini merupakan iklan baris dan biasa disuguhkan di mana di media cetak. Nah, ini ada Alvita. Oke Pak, siap ya, siap. Oke, oke di sini. terima kasih Alvita. Nah, lalu iklan baris. Nah, sekarang ini nih. Nah, coba lihat ini. Nah, di sini ada contoh iklan baris koran. Lalu di sini perhatikan contoh iklan baris berikut nih ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, ini namanya ini, anggap saja tadi Edo dengan Dayu ya. Nah, perhatikan contoh iklan berikut, teman-teman. Nah, itu ya. Terus di sini, nah, dapatkah teman-teman menyebutkan ciri-ciri iklan baris tersebut? Iya, betul hurufnya kecil ya, Alvita ya. Nah, jadi di sini. Iklan baris koran ya. Nah, Pak kok orang termasuk iklan baris? Nah, sebenarnya koran itu e, bukan korannya ya. Korannya adalah medianya ya, anak-anak ya. Jadi korannya itu adalah medianya. Jadi iklan itu di dalam ya. Nah, jadi memang ya, memang tidak bisa dibaca. Jadi memang di sini hanya ingin memperlihatkan bahwasanya iklan baris itu seperti ini. Jadi dia itu biasa berada di mana di media cetak ya ini iklan nantikan nah kira-kira ini ciri-cirinya apa sih anak-anak ya adik-adik kira-kira ciri-cirinya apa ini kalau iklan baris yang kalian lihat di tampilan ini ya nah jadi di sini bisa kalian lihat ya ini hurufnya kecil-kecil gitu ya nah, jadi kalau mau lihat ini eh, apa namanya harus pakai kaca pembesar mungkin ya tapi kalau seumuran kalian ini insyaallah karamat yakin kalian uh, alat optik matanya masih berfungsi dengan normal ya. Oke, kira-kira apa ini? Hanya uh, terdiri dari beberapa baris saja. Uh, oh, pinter Kirana, betul. Tulisannya singkat, padat dan jelas. Oke, dari Lianur Nur ya, Liawati ya. Jadi di sini kalian uh, akan tampil pada streaming media sosial karena di sini sudah dibantu oleh Kak Noval Abdillah ya Jadi sengaja menyuguhkan ini streamingnya ya Kapan lagi ada quiz kahut? Sabar-sabar <laughs> ya Oke Jadi di sini nanti kalian akan ada quiz Sapa DRB ya Jadi siap-siap stay tune bersama Kak Omar di sini ya Pak iklan tuh apa aja? Nah, di sini ya Kita akan melihat simpulannya Jadi iklan cetak ya Jadi kenapa tadi kok bertanya Kenapa media cetak koran gitu ya karena memang di situ iklan baris berada di koran sebagai media cetak ya Adik-adik ya. Oke, jadi di sini ada iklan baris yaitu terdiri dari apa? 2 sampai 3 3 baris ya. Lalu sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar ukuran kecil dan tidak berwarna. Iya, betul. Karena e, warna juga Adik-adik perlu ketahui itu juga mempengaruhi harga ya. Jadi kalau warna nanti harganya juga pasti lebih mahal daripada yang putih gitu ya. Nah, ini ya, ah, kapan mainan kahut? Uh, udah siap semua ini ternyata ya. Oke, okay. jadi media cetak juga sangat penting ya. Kalau ketinggalan di TV kita bisa melihat orang. Oke, okay. pinter sekali untuk De Ikhwan Ardiansa ya. Nanti De Ikhwan, De Salsabila nanti bisa merubah chattingannya kepada priv, eh, apa namanya all panelis ya nak ya. Jadi karena kalau kalian nanti chattingnya masih private tidak bisa dikutkan ke sapa DRB gitu ya karena nanti di sini uh, kak moderator jadi kak uh, Jamalnya nanti akan melihat pada chattingan all panelis gitu ya uh, betul all panelis ya betul sekali ya uh, ini Muhammad beliau sudah di all panelis ya oke okay, lah ini Alvin Ardiansa ini masih private nanti dirubah ya uh, dirubah ke all panelis yang tunya itu nanti kalian pilih ke all panelis ya Oke, okay. di sini jadi terdiri dari 2 sampai 3 baris. Sudah kalian lihat tadi ya. Lalu hmm. hanya informasi penting saja ya. Terus ditulis secara singkat pada jelas. Oke, okay. di sini eh, apa namanya? jenis barang dan jasa berupa kalimat pendek. Iya, betul. Vanessa Thomas pakai kuis Ki Hajar ya. Nanti kita akan pakai kuis Ki ya, Nak ya. Lalu sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar ukuran kecil tidak berwarna. Dilengkapi dengan nomor telepon penjual. Iya, kenapa harus butuh telepon penjual ya, anak? Ya, karena memang di sini diharapkan, ketika orang melihat lalu merasa itu cocok, maka dia diharapkan bisa menghubungi yang membuat iklan tadi, gitu ya. Dedek ya, oke. Lalu selanjutnya di sini ada iklan kolom. Woi, di sini sudah ada uh, iklan kolom ya, dan ini menggugah selera ini ya iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar gitu ya nah, jadi untuk yang sibuk bekerja lah di sini kalian bisa lihat ya wah enak banget ayamnya ya betul sekali ya nih Agmilian tolong dirubah nanti ya nak ya Agmilian ya dek dirubah ke chatnya all panelis ya kok orangnya jelek <laughs> kamu nih ada-ada aja Jefferson ini ya nah jadi di sini memang iklan tuh harus menarik ya untuk yang sibuk bekerja untuk acara kantor. Oh ini Pak kami lagi puasa loh. Nah, ini cobaannya orang puasa di Muhammad Berlian ya. Nah, kamu jangan dekat-dekat dengan layar ya. Nanti bisa-bisa kamu eh, apa namanya makan yang ada di layar ini ya. Nah, Oke. Okay. Lalu apa namanya eh, di sini eh, tadi ilustrasi ya di situ. Terus di sini nanti acara kantor pertemuan. Lah bisa hanya 10.500. Loh kok ada 500 nih adik -adik, ya Adik-adik nah, ya. Oke, okay, ini adalah iklan kolom ya Adik-adik ya, ini iklan kolom. Nah, ini seperti ini ya. Wah, ini yang puasa ini apa namanya? Cobaannya semakin bertambah ini ya. Jadi di sini ada berbagai iklan kolom ya adik-adik ya iklan kolom di sini ada kursus komputer lalu di sini ada UFO jadi mohon maaf ya karena di sini apa namanya bukan bukan apa promosi produk tidak ya jadi di sini memang sengaja Kak Romat menunjukkan the real ya the real apa namanya the real iklan yang terdapat di media cetak wah Burger King ya betul ya Enak, Kak. Iya, eh, betul. Enak ini, kayaknya kalau ada di ada yang belikan, ini ada luar biasa. Ini ya. ada balsem, ini ya balsem dicampur dengan burger king. Kayaknya enak ini ya untuk pastanya. Ini ya <laughs> bercanda, bercanda ya. Nah, di sini Floridina gitu ya, Pak. Mau beli semua, iya sama ya ini miso wedang miso wah ini Lah ini loh. Ini yang kadang ya, ini yang kadang iklan ini yang memang sengaja ya, sengaja menarik apa ya? Sengaja menarik eh, perhatian ini ya, mau tambah energi miso. Wah, ini jangan ditiru ini ya. Ini memang sengaja untuk membuat iklan itu apa ya? Eh, lucu ya, tapi ini jangan ditiru ya adik-adik ya. Jangan ditiru ya. Nah, ini Gramedia juga ada di sini ya. Ada terus komputer berhadiah seperti itu ya? Kak, traktiran kan kakak ya? Belum mau dong. Nah, kalau kalian minta kakak, tuh kakak minta siapa dong ya? Pak, mau coba Coca-Cola ya? Iya, ini ya luar biasa ya. Jadi, semoga nanti kalian uh, pastinya sudah mencicipi semua ini, ya. kecuali mencicipi buku ini ya. Maksudnya tidak dirasa ya, tidak dimakan ya? Kok nggak ada KFC, Kak? Waduh, mana Kakak tahu ya? Tanya, mengada-ada, <laughs> ah, ya. Lanjut, eh, Pak, kok ketemu melulu Iya Tapi sekalian lucu, ya, eh, kecuali balsam ya. Oke, okay, lanjut di sini, ya. Nah, jadi, gimana ciri-cirinya tadi dari iklan kolom? Ya, Pak, ada es krim, eh, ya. Kayaknya ada, ada dari es krim, ya. Lihat ini, kalau masalah panganan luar biasa ini. Oke, okay, ciri iklan kolom nih, ya. Terdiri atas ilustrasi, gambar, foto, bagan dan kata-kata. Jadi di sini apa namanya dia itu ukurannya lebih besar daripada iklan baris, bahkan ada yang penuh satu halaman koran tuh ya, Adik ya. Jadi iklan kolom ini kalau kalian saksikan biasanya eh banyak ke gambar ini, Pak mau Mijon. Mizon. Mizon. <laughs> Habis makan ikan tapi di iklan tidak ada ikan ya. Ada-ada aja nih adik-adik yang di sesi ini ya Lucu ini Jadi yang jadi guru nih ini pasti uh, Di kelas itu selalu sumringah ya Sumringah kalau bahasa Jawa itu selalu bahagia ya Karena Kalian termasuk anak-anak yang uh, Lucu, kreatif, dan pinter Karena pak adik-adik ya Orang uh, kreatif itu Biasanya lucu ya Lucu itu biasanya pinter ya Kayak kalian ya Wah ini kami dari Aceh ini luar biasa ya Ikan manazon nyawa jadi ini dia ciri-cirinya apa? Bagaimana ciri-cirinya? Kalau iklan kolom, betul ya, terdiri atas ilustrasi, gambar, foto, betul. Jadi bedanya dengan baris, kalau baris itu tadi berupa apa namanya uh, tulisan, ya betul sekali ya dari Nadia ini ya, Jefferson ya, itu nggak tahu mengirimkan apa itu emoticon itu ya. Nah di sini uh, ciri-cirinya dia berupa ilustrasi dan ada gambar foto ya, dan juga kata. Ya, Berisi penawar, betul ya? Berisi penawar, ya. Ukurannya lebih besar daripada iklan baris, ya. Bahkan ada yang penuh satu halaman koran, lah. Adik-adik, di sini bedanya biaya iklan baris dengan iklan kolom itu rata-rata. E, kalau iklan baris itu biasanya per kata, bahkan ada yang per huruf, loh. Adik-adik, untuk iklan baris, iklan kolom ini biasanya ukuran, ya. Jadi, ukuran misalkan 10 cm kali 15 cm, berapa ya? terus habis itu misalkan satu halaman full ya dade itu juga ada jadi tinggal dihitung saja dade misalkan kalau satu cm persegi misalkan sepuluh ribu tinggal dikalikan saja di situ ya nah, jadi memang di sini untuk biaya iklan itu tergantung yang menyediakan iklan jadi makanya kalau kalian lihat nih ya dade ya di koran ya nah, iklan kalau hurufnya l-nya dihilangin jadi ikan bet betul ya, wah ini kok membicarakan makanan terus ini ya, ke Jadi lapar ini ya, jadi lapar lagi ini. Ya. Oke, okay. uh, jadi di sini memang kalau uh, iklan itu ya adik-adik ya, itu biasa tergantung dari penyedia iklannya ya. Jadi kalau kalian lihat misalkan ya di media cetak ya, itu ada iklannya besar satu halaman, itu bisa dipastikan adik-adik biasanya -adik. dia ya. telah mengeluarkan banyak. Ya ya lah, tapi ini juga sebanding loh ya. Jangan dikira ya ini buang-buang uang tidak. Karena ikan ini salah satu apa senjata pamungkas bagi perusahaan untuk apa membuat produknya laku lah. Sekarang kalau orang tidak dikasih informasi produknya bagaimana mau tahu ya kan? Oh, itu ya. Nah, terdiri atas ilustrasi dan gambar. Oke, okay, betul ya. Lalu di sini ada iya ternyata ada kuis. Ya jar ini ya. Nah, kita balik dulu nih sepertinya ini ya. Sudah siap adik-adik? Quizki -adik? ajar. Nah, untuk Kak Jamal sudah siap Kak Jamal? Halo Kak Jamal monitor. Nah, kita siap-siap ini ya. Tolong adik-adik jadi sebelum nanti Kak Romat ini masuk kepada slide Quizki ajar, ayo siap-siap deh. Ini Akmilia Novan, tolong Akmilia Novan dirubah ke bentuk all panelis ya. Nah, dirubah dulu, ayo yang lain. Kak Ramad kasih waktu kira-kira lima -kira menit, yuk kita cek sama-sama yuk. Adik-adik sebelum ikut kuis Ki ini, eh, sayang loh, Eman ya, ini 25.000 ribu loh pulsa ini ya. Eh, tolong dirubah, ini Alvin masih privat. Nah, ayo, Alvin dan yang lain ya, tolong dirubah ke all panelists ya. Nah, tolong dirubah ke all panelists nih, di chatnya ya jadi di chatnya itu tolong dirubah di all panelis ya anak-anak ya nah, tolong dirubah di all panelis jadi kalau misalkan kalian itu lihat ada tuh ya di kolom chat ada tuh kalian klik saja pilihnya itu pilihnya all panelis ya nah, di situ kan ada uh, apa namanya atau all persisipan gitu ya gitu ya uh -huh. oke okay. Oke hey, di sini oleh partisipan ya, ah, udah pak, betul sekali ya. Oke, okay. luar biasa ya, ah, kepada all panelis ya. Ah. Ya, Ariati sudah, Alvin sebentar, Alvin, Kak Rahmat, cek Alvinnya. Oke, okay. Fatu Roman sudah. Ah, Oke, okay. siap luar biasa. Oh, ini luar biasa semua ini ya. Ini kelas 5 ini bener ini pinter-pinter semua ini ya Ini jalan-jalan sudah SMA nih ikut di kelas SD <laughs> Ndak ya Jadi memang ini kalian Aroma sudah merasakan auranya loh Jadi baru pertama masuk tadi Aroma lihat Rasakan ini auranya kok kalian aura-aura anak-anak yang cerdas di sini ya Pak gak bisa Bisa Coba diklik saja di situ ya Diklik saja lalu dipilih di All panelists ya All panelists di situ ya yang akan melihat kita ya okay. oke sudah siap ah ya oke okay. siap untuk uh, ki hajar pertama ya ah, Oke okay. kita lihat di sini untuk yang soal ki hajar pertama iya iklan di samping ya berhubungan dengan apa ki hajar kita harus belajar, ya. Itu jadi pindah slogan. Silakan ditulis contohnya. Jadi, jawabannya adalah: tulis, tulis, kuis ajar satu sama dengan apa? nah, tulis saja optionnya. Yuk, silakan. Iklan di samping berhubungan dengan apa ini? Nah, pertanian, peternakan, transportasi, kesehatan. Nah, silakan, yuk! akan ditulis. Ya, yeah, nanti di sini sudah banyak ya. Kita tutup dalam 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Tutup. Oke okay, ya. Kita tutup. Kita tutup ya. Kita tutup dulu. Bentar ya. Nah, ya. Kita tutup. Di sini kita sudah punya eh, beberapa siswa yang menjawab di sini bukan hanya cepat ya adik-adik ya tapi juga benar ya di sini oh uh, ya, jawabannya rata-rata benar semua ini ya nah, ini masih ada yang kesulitan tidak apa-apa ini ada yang menjawab tidak bisa tidak bisa tidak bisa ya e, kak zaman monitor ini sudah ada ini ya nah ini sudah ada di sini ya Muhammad Berlian Desi Susanti ya Nah, di sini Adyafa ya. Wah Dinda luar biasa ini ya, oke di sini untuk uh, Muhammad berlian ya. Muhammad berlian ini uh, kelas berapa nih? Enak, Muhammad berlian. Pinter sekali dari dari tadi ya, dengan yang lain juga salah satu so yang pintar ini ya. Uh, ini uh, Muhammad berlian ya, Muhammad berlian. Uh, Muhammad berlian ini kelas berapa? Oke, okay, benar ya, Alvin. Kalau Alvin, benar ya. Kalau Alvin, benar cuma di sini yang kita minta yang cepat dengan yang benar ya. Oke, okay, jadi benar ya, siap-siap kalian tulis Ki Hajar satu gitu ya. Ki Hajar satu, jawabannya apa? Oke, okay, jadi jawabannya yang... Okay, ya, jadi ini Muhammad berlian. Uh, benar ya, oke. Okay, selamat untuk mendapatkan pulsa. 25 ribu ya nah, nanti tolong, nanti Muhammad berlian. Uh, apa namanya? mengisikan datanya ya nak ya nah, sebentar oke, mengisikan datanya whiskey hajar nah, satu hajar satu oke sebentar ya nah, di sini romad akan mengirimkan ke Muhammad Lian jadi kalian juga siap-siap sambil menunggu ini ini Kak Jamal Muhammad Berlian ya Muhammad Ian ya Nih, tolong nanti diisi ya Terus tolong kirimkan ke Apa namanya Ke Kak Rahmat ya Ya oke Disitu sudah Kak Rahmat Kepada semua partisipan ya Aduh sorry mohon maaf Itu bukan restu pramudia ya Jadi tolong diisi Ya ini ya, tolong nanti ditulis Muhammad. Apa namanya? Uh, berlian ya? Oke, okay, adik adik siap-siap uh, ya. Ini kuisnya, ini Kak Rahmat. Uh, apa namanya? Uh, Kak Rahmat akan... Apa namanya? Memberikan kuis yang secara tiba-tiba gitu ya? Oke, okay, ini Kak Jamal. Mungkin bisa dicatat ya, Kak Jamal ya? Untuk Muhammad Berlian ini ya? Oke, okay, kita lanjut ya. Adik-adik. Kita lanjut ya, adik-adik ya. Kita lanjut di sini. Untuk Rizky aja tadi sudah ada pemenangnya, jangan khawatir. Adik-adik, kita akan lanjut di sini. Ini tadi kuis kiajar satu, jawabannya adalah yang kesehatan. Nah, ini kuis kiajar dua. Yuk, kuis kiajar dua sudah siap? Nah, sudah siap ya? Kuis kiajar dua. Nah, Siap-siap, ini adik-adik. Kuis kiajar dua ini Kak Rahmat buat beda ya. Jadi jawabannya ini adalah bentuknya adalah esai. Jadi adalah esai tapi tidak terlalu panjang jawabannya ya. Ah. Siap-siap sudah ya. Nah, tadi yang pertama Muhammad Berlian. yo silakan. Siapa yang ingin menyusul apa namanya? Muhammad Berlian mendapatkan pulsa 25.000 ini ya. Nah, ini lumayan ini ya, 25.000 kalian bisa buat untuk nelpon ya. nelpon misalkan saudara yang berada jauh di sana ya. Oke. Jadi, siap-siap Nah, Muhammad belian Terima kasih datanya Mas ah, ini bener ya ah, dari Aceh yang Muhammad Berlian ini ya luar biasa Muhammad belian ini ya kelas 5 Oke okay. kita siap-siap uh, apa namanya ini <laughs> Muhammad berlian ya Oke okay, Muhammad belian di sini ya Muhammad berlian apa namanya eh uh, di mana di Aceh Utara luar biasa ya oke silakan kita akan masuk ke kuis kiajar dua eh, apa namanya kiajar dua ini adalah isei ya adik-adik kita ke iseinya ya yuk kita ke siap-siap kita mulai dalam hitungan tiga dua satu ya sini ada yang pak Fat, uh, pak Faturoh pak uh, oke kita akan melihat 3, 2, 1 untuk kuis kiajar 2. Hai, nah, ini dia. Jelaskan kesimpulan iklan di samping. Ayo, langsung kiajar sama dengan kiajar 2 sama dengan jawaban kalian. Yo. Silakan. Nah. Kiajar 2. Hmm. apa kesimpulannya? Hmm. Kesimpulannya apa sih kira-kira ini? Hmm. Iya banyak sekali ya. Wah ini berlian lagi nih ya berlian tidak boleh ikut lagi nih ya <laughs> sudah menang. <laughs> iya untuk menghindari nah, virus. Ini. Iya lincah ini ngomong berlian ini. Kak Jamal sudah dicatat Kak Jamal tadi ya. Minta tolong. Ya, sudah, yang sudah. berlian sudah ya. Ya sudah. Oke siap. Terima kasih Kak Jamal yang luar biasa. Nah. Wah oke kita tutup dalam tiga dua satu, ah oke, okay. nah kita tutup ya Kak Jamal ya, oke okay, kita tutup, ah ini Kak Jamal di sini bisa kita lihat Kak Jamal ya untuk kuis kiajar dua ini tadi yang cepat dan benar ya, di sini ada kita lihat di sini kalau di ini saya ini Kak Jamal. Desi Susanti, ini ya betul ya, Kak Jamal ya. Ah, Desi Susanti, ya. Ah, jadi mengajak kita untuk social distancing ya. Oke, okay, jadi uh, Desi Susanti, uh, tolong nanti di kolom chat, uh, menuliskan apa keterangannya ya. Ini akan Kak Rahmat, uh, apa namanya di sini ya, uh, apa namanya untuk Desi Susanti. Silakan, uh, nanti bisa menuliskan nomor HP-nya di sini ya, Desi Susanti. Ya, anak ya. Uh, Desi Susanti. Desi Susanti Oke, itu untuk kuis Hajar yang kedua. Jangan khawatir, Adik-adik, di sini masih ada untuk kuis Hajar yang ketiga ya. Tolong Desi Susanti ini menuliskan ini ya. Nah, ini ya. luar biasa ini. Iya. Ya. Nah ini ya. Desi Susanti ya, Kak Jamal ya? Nah, ini sudah kita peroleh kuis diajar yang kedua nanti bisa oleh Kak Jamal yang keren. Oke, Adik-adik. Uh, ini Kak Rahmat lihat ini partisipasinya nih ada sekitar 8 juta ya, 400 orang Di Kak Jamal luar biasa ini ya. Apa namanya? Uh, yang ikut di Kihajar uh, mohon maaf yang di sesi dua ini ya ada 8 juta 400 ini ya. Wow Keren-keren ini ya. Oke, uh, jadi di sini Adik-adik kita akan lanjut untuk gauge 2, pemenangnya sudah ada. Nah, oke, okay. kita akan lanjut pada uh, materi sub materi yang selanjutnya, ya. Setelah beberapa menit, ya, ternyata tadi ada Edo dengan Dayu, ya. Nah, disini Dayu menyadari bahwa ia telah mempelajari iklan tentang air dan udara. Nih, adik-adik, ya, dia telah mempelajari tentang air dan udara. Lah, air dan udara ini merupakan benda-benda di lingkungan sekitar yang dibutuhkan oleh manusia. Nah terutamanya udara. Kita akan membahas masalah udara. Lah, silakan kalian perhatikan ini ya. Nih, lah. Kira-kira nih adik-adik ya. Eh, kalian hidup nyaman itu pada keadaan yang di sebelah kanan apa sebelah kiri ini ya. Kalau melihat keadaan seperti ini, ya kira-kira di -kira mana sebelah kiri nyaman oke pinter ya ada Hafiz ada Ariati ya Vanessa Thomas yang mana yang pertama harus sebelah kiri ya oke jadi betul jadi aku uh, kiajar tiga ya ada Pak Kak Jamal banyak yang jawab kiri Iya, <laughs> terus ada yang juga nulis kuis Ki Hajar tiga kiri. <laughs> Luar biasa ini semangatnya. Dia. <laughs> Mantap, 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 ya. Jadi ini sengaja memang karena tidak memberitahu gimana letak Swiss supaya kalian lebih sigap ya, lebih apa siap ya. Oke, sebelah kiri ya. Atau yang pertama, bebas polisi. Ini Alexandro, Kok bisa menjawab kanan? Waduh, jangan, tidak ya. Yang kanan ini, aduh, kasihan nanti. Eh, kita akan Uh, bisa terganggu kesehatannya ya dua oh, ini sudah ada yang memberi ini nomor hpnya siapa ini kak Jamal apakah tadi bukan ya Oh Fiona Oh Desi Susanti tadi ya yang kacer dua ya, ya bukan belum belum ya bukan ya oh, oh tadi tadi yang menang bukan Desi Susanti ya bukan kak ya Oh Desi Oh Desi Susanti ya Oh Oh Desi Susanti Oke okay, siap Muhammad Berlian sudah terus uh di sini ada yang sudah mengisikan ini ya Dek Fiona Desi Susanti ini ya belum 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 ya belum ya ini masih masih belum ya ini luar biasa semangatnya di sini ya iya apa namanya? ya kita betul ini Dek Desi Fiona ini luar biasa semangatnya ya sabar ya dia ya kita akan eh, lanjut pada Chris yang ketiga ini ya. Jadi betul ya, yang e, nyaman itu pasti yang sebelah kiri ya, yang bebas polusi ya. Oke, kita akan lanjut di sini. Kita akan mengingat kembali nih, adik-adik ya, bahwasanya udara itu termasuk materi. Nah, materi ya, oke betul Iwan ya. Jadi termasuk materi. Jadi materi itu apa sih adik-adik? Jadi materi itu adalah zat tunggal ya. Jadi materi itu adalah zat tunggal. Nah, dia itu nanti terdiri dari apa? Dari zat tunggal dengan zat campuran lah. Apa sih zat tunggal itu? Adik-adik bisa kalian lihat di sini. Nah, seharusnya bebas corona, Pak. Betul ya. Jadi alangkah indahnya bebas corona. Ini luar biasa nih, Kak Jamal. hinter adik-adik di sini ya. Jadi di sini zat tunggal itu ada unsur, ada senyawa ya. Kalau unsur itu ada logam ya, perak, besi ya, emas, platina. Nah, itu ada senyawa ya garam, air, gula. Terus di sini ada zat campuran, di ada homogen dengan heterogen. Contohnya kalau campuran itu sirup dan oralit ya. Yang heterogen itu adalah air dengan kopi tumbuk gitu ya. Di sini diastra ya zat yang terdiri dari sejenis materi. Oke, luar biasa itu adalah unsur. Wah, sudah tahu berarti ini ya. Luar biasa ini ya. Kita akan lihat di sini zat tunggal adalah apa bener tadi kan, ya yang dikatakan oleh Dias Madan ya jadi zat yang terdiri dari sejenis materi ya Oh jadi ini tidak, adik, uh, dia ini mantep ya, ya. jadi zat tunggal disebut juga zat murni jadi adalah air contohnya ya dia termasuk pada zat tunggal lalu di sini zat tunggal itu adalah zat yang terdiri apa sejenis materi ya disebut dengan zat murni ya. Ini zat tunggal. Contohnya apa tadi? Ada air, besi, perak itu zat tunggal ya. Zat tunggal. Nah, lalu di sini ada zat tunggal dia ya, terdiri dari unsur. Apa sih unsur itu Adik-adik? Uh, unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain. Adik-adik ya. Contohnya apa? Besi, emas ya aluminium, karbon, nitrogen, ya tembaga dan perlu ketahui adik-adik di tanah Jawa itu banyak emas ya. Di sini banyak tersedia emas. Tidak percaya ada emas rahmat, ada emas jamal ya dan emas-emas yang lain ini ya. Jadi <laughs> bercanda ya Dede. <laughs> itu emas ya, tidak pakai E. Lah di sini yang dimaksud adalah si emas aluminium ya, karbon nitrogen tembaga perak ya, seng ya, oksigen ya. Oke. Okay di sini uh, ada juga apa di sini senyawa ya jadi senyawa ini adalah terbentuk oleh perubahan kimia dari dua atau lebih unsur ya. itu air ya jadi air terbentuk dari oh, air. Ya, ya ada ya. Ada yang Yang suaranya masih nah, ini ya. Ini ada yang masih speakernya ini ya. Oke, okay, sudah. Oke, okay, siap. Terima kasih adik-adik. Uh, uh. Oke, okay, jadi kita lanjut lagi adik-adik ya. Uh, uh. Jadi mohon maaf adik-adik yang luar biasa, yang keren-keren. Uh, apa namanya? Nanti kalian dimohon untuk tidak menyalakan speakernya. Ya, oke okay, ya. Mohon maaf, apa mikrofonnya maksudnya ya. Tidak menyalakan mikrofonnya ya. Oke, okay. adik-adik di sini Uh, kita lanjut, jadi senyawa adalah yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalkan garam dapur. Nah, bedanya apa dengan unsur adik-adik? Jadi bedanya dengan unsur senyawa ini, dia punya sifatnya itu berbeda dengan pembentuknya. Jadi dia terbentuk oleh perikatan kimia, nanti yang membedakan dia dengan campuran. Ya, nah, mohon maaf ya, kok ada berita tadi ya, jadi mohon maaf dari sini ya, campuran lah. ini bedanya empat campuran, dia masih memiliki sifat yang sama dengan pembentuknya kita akan cek nanti di sini. Yuk. Yuk jadi kita bermain. Nah, ini bukan kuis aja tapi harus semangat ya. Nomor satu kira-kira apa ini? Air ini termasuk unsur apa senyawa ini? Ya, termasuk unsur apa senyawa ini air ini? Nah, air dia itu termasuk zat tunggal yang bagaimana? Di sini air dia termasuk apa ah, yang benar masa unsur? Ayo unsur apa senyawa di sini? Nah, dia adalah senyawa, ya, adik-adik. Ya, nah, dia adalah senyawa. Bagaimana dengan tembaga? Kenapa kok senyawa? Karena dia memiliki sifat yang berbeda dari pembentuknya, adik-adik. Air itu dari hidrogen dengan oksigen, ya, sama-sama bentuknya gas, tapi kok bisa jadi bentuknya cair lah, gitu ya. Nah, dia berbeda. Lalu, tembaga unsur apa? Senyawa ini, nah, tembaga unsur luar biasa, ya. Tembaga unsur kita cek di sini, iya, tembaga adalah... Unsur, nah, bagaimana dengan gula ini? Ya, gula ini unsur apa? Senyawa ini? Oh, perak, unsur. Oh, sudah ada yang jawab? Ya, gula senyawa. Oh, kita cek sekarang. Gula senyawa, iya betul. Ya, gula senyawa. Ah, betul, perak. Ada yang sudah menjawab unsur? Ya, oke, luar biasa. Perak. Terus, habis itu ada lagi eh, garam. Garam termasuk apa? Garam, eh, garam, unsur apa? Senyawa, yuk! Uh, hidrogen unsur wah wow, ada yang sudah sampai jawab di situ ya garam senyawa bener pinter ya keto ya Anastasia ini ya garam senyawa hidrogen uh, hidrogen unsur apa senyawa ini di sini hidrogen nah, uh, hidrogen uh, emas unsur wow sudah ada yang sampai emas ini ya luar biasa ya hidrogen itu adalah unsur ya karena dia adalah zat tunggal yang dapat dipisahkan lagi ya hidrogen senyawa. Hmm, masa senyawa hidrogen unsur ya, dia adik, adik ya. Besi itu apa? Besi itu unsur ya. Oke. Okay. Asam cuka unsur. Ah, ayo Anastasia, apa bener asam cuka unsur? Ayo. Ada asam cuka, ya gimana Ayo. Asam cuka ini adalah senyawa ya, dia adik, adik ya. Ini dia adalah senyawa ya, unsur. Salah tulis tidak apa-apa. Oke, okay. tidak apa-apa, tidak apa-apa, Dik, ya. Karomat paham kok maksudnya ya luar biasa ya emas itu unsur oksigen 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 bagaimana unsur ya uh -uh. oksigen unsur terus habis itu sini emas apa emas emas dia ya, termasuk un, unsur gitu ya ah, oke okay. luar biasa ini adik-adik ya Nah, kita masuk ke lanjutnya campuran nih ya jadi campuran itu adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang Sifat asalnya tidak hilang sama sekali ya, adik-adik ya. Jadi di sini campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur. Lalu senyawa dengan unsur atau senyawa dengan senyawa. Di mana salah satu ciri utamanya dia berbeda. Eh, sorry. Mohon maaf. Dia masih sama dengan zat pembentuknya. Contoh nih, ini ada teh. Waduh, ini es teh lagi nih ya. Homogen tercampur ya. Pinter nih Muhammad Berlian ini ya. Dari Aceh ini ya luar biasa ini, ini Muhammad Berlian tahu dari mana nih ada uh, sapa DRB ini ya oh, ini jauh-jauh dari Aceh ini ya, enggak capek ya dari Aceh ini ya enggak <tuh> enggak, masa berjalan kak? enggak oh, ya ah, jadi itulah dunia digital sekarang ya jadi ini ya, jadi tank di sini dia homogen campurannya jadi dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur senyawa dengan senyawa ya dengan unsur ya Jadi dia itu masih sama Ya dia masih rasa sama teh Gula juga masih sama kan Manis kan nah, Seperti karomat kan Enggak-enggak <laughs> bercanda ya Oke Wah enak banget es tehnya Iya Betul ya Enak banget es tehnya ini ya Jangan keras-keras Ada yang puasa ini ya Ini ya ini Cobanya tambah berat ini ya Oke itu campuran Nah Ini ada permainan lagi nih adik-adik jadi permainannya ini adalah permainan apa namanya eh teki silang. Ah ya ya ada yang mau main yuk gimana mau main mendatar atau menurun dulu ini ya mendatar ini yang merah ya adik-adik ya ini mendatar merah ini kota hijau ya semua kota hijau di sini lalu di sini ada yang biru ya di sini biru ini adalah menurun ya. Ya, gimana? Mendatar, menurun. Silakan mau mau coba yang mana dulu? Silakan ditulis satu mendatar atau satu menurun ini. Empat mendatar gula, coba. Empat mendatar gula. Bentuk senyawa ya yang memiliki rasa manis. Wih, luar biasa. Bedi apa ini bedi Nih, Ada yang bilang bedi. Bedi itu apa bedi? Besi, oh besi, <laughs> satu mendatar emas mengalami proses perkaratan. Oh, ini kue terpinter ya. Ini ada di ini ya. Nah, kita akan cek, coba kita akan cek di sini, ya. Nah, ini ada di sini, kita lihat tadi. Ada yang menjawab, ini mendatar satu mendatar emas. Coba kita lihat di sini, ya. Kita lihat di sini emas satu mendatar emas, ya. kan? mengalami proses perkaratan. Enggak ya, Dede ya, emas tidak berkarat ya. Nah, berarti apa di sini? Nah, kita lihat besi. Ya, yeah. oke, okay, winter ya. Satu mendatar bukan emas ya, anak ya, tapi besi ya. Oke. Okay. Terus apa lagi di sini? Satu mendatar yang mengalami perkaratan adalah besi ya, anak-anak. Oh, besi. Apalagi satu menurun perak. Yakin perak? Coba sih satu menurun jenis medali yang biasa diterima oleh pemenang ketiga. Ayo, biasa kalau kalian lihat lomba-lomba itu. Lomba ketiga, masa perak? Ayo. Misalkan olimpiade, terus SEA Games ya, SEA Games. SEA Games, ayo, masa perak? Juara satu ya, adalah emas. Lalu, pemenang kedua, juara dua apa? Kopi ya, beri kopi. <laughs> perunggu, betul sekali ya, perunggu. Ah, coba kita cek di sini. Pe, ya di sini pe, terus kita bawa lagi ah ya iya perunggu ya jadi yang juara 3 itu biasanya perunggu ya yang perak juara berapa tadi juara 2 ah ayo apalagi di sini sudah oh ini seri 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 ini besi ah yuk di sini sudah terbuka ada dua mendatar juga tiga mendatar juga sudah ada itu ya tiga mendatar ada empat mendatar nah, hmm. yuk apalagi nih yang mau dijawab ini empat gula bentuk senyawa yang memiliki rasa oh empat mendatar ya wih ya ini Nadin Nah, bener benar, ya gula ah bener lianriawati menurun au ah, pinter, pinter pinter luar biasa ini ya menjawabnya bener-bener kita lihat ini gula ya gula manis seperti karahmat ya untuk saya memiliki rasa gula, oke, okay, bener. Terus menurun tadi ada yang menjawab AU itu pinter ya. Oh ada juga yang menjawab ini menurun AU Muhammad Berlian ya. Angkatan Udara, Angkatan Udara disingkat AU. Hmm, AU, oke. Okay. Ada lagi di sini. Ada dua mendatar ada, nih. Ada dua mendatar di situ materi yang di dalamnya terkandung oksigen, karbon dioksida, nitrogen. Kira-kira apa ini? Hmm. Terus ada tiga mendatar, zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Ayo, apa yuk? Oh, terus apa lagi? Ada tiga lagi pertanyaan. Nah, ayo, wah ini kayaknya di chat. Oh iya, ada yang bilang unsur ya. Jetro luar biasa di sini ya, Ariati ya mendatar unsur terus kirana oke okay, betul sekali ya tiga mendatar unsur nah, kita tulis unsur iya oke okay, mantap ya adik hati ini luar biasa ini ya tts nya ayo kurang lagi dua mendatar yuk terakhir yuk di situ nah ini kayaknya masih ini ya masih apa namanya masih mencari-cari jawabannya oh iya betul kirana kirana menjawab udara betul ya wah ada Ahmad virus Terus ada Lianur Liawati ya. Udara ya. Jadi udara adalah materi di dalamnya terkandung oksigen, karbon, dioksida. Oh ya oke. Okay. Benar sekali ya. Udara. Udara ya. Iya. Adik-adik ini luar biasa ya. Nah, iya. Jadi apa namanya? Apa? Di sini ada di Karamat ini. Uh, jujur luar biasa bangga sekali ya berada di sesi dua ini ya semoga nanti kesempatan selanjutnya bisa bersama adik-adik di kelas 5 ini yang hebat-hebat sini ya uh, ini adalah untuk yang eh uh, silang lah ini jawabannya ya nih adik-adik ya jadi kita just fun ya kita just fun di sini masih ada satu quiz di mana letaknya ayo jangan kemana-mana dulu ya dan kemana-mana dulu kita masih ada satu quiz lagi berada ya, 25 juta eh 25 ribu ya nah, ini luar biasa ini ya hmm, ya kira-kira ini, ini pak guru pakai baju apa ya hari ini ya hmm, baju apa ini kira-kira ini ya ada motifnya ini ya ada motifnya ini kira-kira pakai baju ah, ah, baju batik di sini ya Nadin ya Muhammad Berlian ya ini batik mana kira-kira ini coba lihat ini ini Kak Jamal pasti tahu ini ini batik apa ini kalau seperti ini nih uh, ada simbolnya seperti ini ya. Ada tifa. Lalu ada Asmat itu kira-kira dari mana ya? Oh dari Papua luar biasa ini ya. Jawa Timur daerah mana? Ini ada yang nanya Jawa Timur daerah mana ini ya? Oke ya dari Terenggalek deh. Ah silakan mampir ya Desi Susanti juga menjawab ya. Ah dari Papua luar biasa ya. Ya dari ini pinter-pinter semua ini ya. Ini jangan-jangan SMA semua di sini nih ya? Anda Anda ya memang pinter-pinter kalian di sini ya. Oke. Guru pakai baju apa ya? Pakai baju batik. Jadi kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu seni rupa daerah. Ya adalah cabang seni rupa di mana dia memiliki satu ciri khas berlatar belakang satu wilayah. Itu namanya saja seni rupa daerah ya. Jadi Karamat yakin di Aceh itu ada seni rupa sendiri. Lalu di Papua juga ada sendiri ya. Di Jawa juga ada sendiri ya. Jadi seni rupa daerah ini dipengaruhi oleh uh, ciri khas tradisional ya seni tradisional gitu ya jadi dia terdiri seni rupa dua dimensi dan seni rupa tiga ya oke okay. lalu kita akan lanjut di sini karya seni dua dimensi lah ini berarti karena yang terakhir otomatis quiz kiajarnya nanti materi tentang ini jadi hati-hati ya materinya bergisar tentang seni rupa daerah yo ya disimak baik-baik ya materinya ya Oke, okay, di sini eh... Uh Ah, ah, ini tapi tidak tahu isinya ini ada yang apa namanya oke Pak Rahmat dari Palu ya mau gabung dia aja lihat materi soal tidak tahu cara isinya oh iya nanti isinya di kolom chat ya Bapak Ibu ya ah, jadi nanti untuk kahut ini untuk waktunya Kak Rahmat memang sengaja Kak Rahmat tidak berikan karena memang ini kahut ini Kak Rahmat ingin melihat di kolom chat karena memang mohon maaf ya ada sebagian yang apa namanya mungkin terkendala jaringan tidak bisa tahu, tapi luar biasa ini ya Revina dengan yang lainnya gak apa apa nanti pertemuan selanjutnya Karomat janji nih ya kalau di SD lagi Karomat akan pakai kahut ya nggak ada kahut untuk kali ini ya kita hanya ada di chat oke uh -huh. jawabnya agak susah ya oke terima kasih ada di pengertiannya oke, kita lanjut di sini karya seni dua dimensi dengan karya seni tiga dimensi ya sebagai uh, bagian dari karya seni daerah ya karya seni rupa daerah. Jadi di sini kalau dua dimensi ini kain batik yang Kak Rahmat pakai ini ya, e, kain tenun dan juga kain songket. Lalu karya seni rupa tiga dimensi, kalian pasti tahu tiga dimensi itu apa yang bisa di e, pegang ya itu tiga dimensi ya jadi ada bentuk konkretnya seperti itu ya <tuh> ukiran kayu keramik dan patung ya <tuh> nah karyanya apa nih yang sudah pernah di buat di sekolah nah, di daerah masing-masing pasti kan berbeda-beda ini ya apa nih adik-adik yang pernah kalian uh, ah, Biasanya kan di praktek di sekolah itu kan biasa membuat karya seni dua dimensi atau tiga dimensi ini ya nah, ini tiga dimensi ada tinggi lebar panjang kak betul patung eh Akbar ini ya mengatakan pernah membuat patung luar biasa dari kulit kerang wow kulit kerang wah ini pasti kerangnya dimakan dulu kulitnya dibuat kerajinan bagus ya Desi Susanti ini ya, nah, dari Surabaya ini biasanya banyak kerang ini ya. Apa namanya? Nah, untuk ini ya, kulit kerang luar biasa ini ya. Pintar sekali nih ya, Desi Susanti ini ya. Nah, di sini patung dari bubur kertas. Wah, ini ndak 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 sabar lihat hasilnya dari patung dari bubur kertas ini ya. Berarti dikasih perekat supaya kuat ini ya. Nah, ini ya. Ini tolong dibantu caranya. Oh iya, caranya tinggal di ini, Pak. Mada mada Pak Kola ini dengan di ketik di kolom chat ya Pak ya. Nanti tinggal ditulis saja ini karena kiajar e, tersisa satu nanti tulis saja kiajar tiga sama dengan apa ya Pak ya jawabannya A B C atau D ya. Bikin batik dicap, wah luar biasa. Patung dari kardus, wow ini luar biasa ternyata ini ada-ada ini ya. Ada yang dari bubur kertas, ada yang dari kardus ya dari tanah liat, patung dari koran, patung pancoran. <laughs> ini, tuh, ini ini apa apa jiwa gue ini luar biasa ini Nadia Aulia, patung pancoran. <laughs> ya ya ya. Terus di sini apa aku, aku bikin puzzle ya, oke luar biasa, patung dari plastisin ya, patung dari kayu, patungan. <laughs> Ada ini luar biasa ya. Dari awal ini tidak terasa nih Kak Jamal. Karena adik-adik kayaknya itu suka bercanda ya. Jadi, iya suka bercanda. Jadi ini waktunya itu juga terasa nih. Mau selesai, mau kuis kejar tiga ini ya. Jadi kangen kalau di sesi dua ini ya. Luar biasa. Nama saya Safa Abna Pak Iya. Kenalan nama saya Rahmat ya adik Ya. Oke, ada adik kita lanjut di sini. Terima kasih ya jawabannya ya. Ada yang buat patung lah. Ini tadi ya, di sini karya seni rupa yang tiga dimensi yang dengan dua dimensi di sini ya ada kain batik ya ada gerabah nih kak Jamal luar biasa nih ada Adik -adik di sini lalu gambar ukiran dari Jepara lalu di sini ada kain batik ya nah, dari Jogja dan karena yakin uh, apa iya Asila ya Mufida salam kenal betul ya batiknya awan mendung mau hujan ya Iya iya iya. Iya 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 betul-betul mau hujan betul-betul. Aduh, ini luar biasa nih imajinasinya ini ya. Nah, Oke, okay. jadi di sini ada karya seni rupa eh, apa namanya? daerah dua dimensi tiga dimensi. Ini karya seni rupa daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut nih ya. Ah, batik pekalongan, betul. Jadi batik banyak ya, ya. ya. Betul. Tidak hanya batik saja ini ya. Batik Pekalongan. Nah, di sini bersifat kedaerahan ciri-cirinya kenapa? Karena namanya saja karya seni rupa daerah. Satu daerah pasti berbeda dengan daerah lain. Lah ini dari Saman ya, Muhammad Berlian salah satu pemenang Diajar ya, satu ya. Ayo nah, adik-adik setelah ini siapa yang mau nyusul uh, Muhammad Berlian untuk mendapatkan pulsa 25.000 ini ya. Lumayan ini ya. Oh, saya. Okay. ilham. Oh, Ilham. Saya. Iya, Tangerang juga punya batik, Kak. Iya. Uh, kakak, intinya kayak melihat kita, jadi takut saya, jangan takut ya. <laughs> Ini majinajinya luar biasa. Oke, di sini bersifat kedaerahan terus dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah satu wilayah, mengandung simbol-simbol dan bermakna pastinya. Terus dibuat dari bahan alam yang berasal dari lingkungan, cara dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik. Gitu, ya. Nah, fungsinya di sini karya seni rupa itu dibedakan, ya polis dari bata oh luar biasa ini ikhwan ya terima ikhwan dari bata ini mungkin ya. Oke, jadi fungsinya nih ada dua, Adik-adik ada fungsi individual dan juga ada fungsi sosial. Jadi di sini fungsi individualnya ya pasti biasanya yang membuatnya itu untuk mengekspresikan jiwa ya. Terus ada emosi, mencerminkan. Jadi misalkan dia mau buat uh, kain ya, kainnya itu motifnya itu dia buat misalkan gambarnya emoji senang. Berarti kemungkinan besar saat membuat eh, pengrajinnya itu sedang senang gitu ya. Uh. itu kok anak itu melotot melotot mulu. <laughs> <laughs> iya ya, itu kok anak itu melotot mulu kayak. Kalian -kaya, ini benar-benar imajinasinya luar biasa yang dilihat anaknya betul. Tadi Dari tadi nggak kedip loh. Jadi jam 9 sampai sekarang enggak kedip loh ini ya. Nggak kedip, iya betul nggak kedip. Lah, pertanyaan kuis Kiajar ketiga nanti ya, siapakah nama anak ini? Nah, ini ya. Siapakah nama anak ini? Ya, eh, ini berhadiah pulsa 25 juta ini ya. Siapakah nama anak ini nah, okay. ya? Oke, ya. Kasihan anaknya berdiri terus. Betul. Oh, namanya Dayu. Dayu yang tadi ya, Dayu ya. dan siwa ini luar biasa ini ya. Aduh, yang dilihat ternyata Kak Jamal, yang dilihat yang lain ya, Kak. Aku takut, Kak. Matanya melotot melulu katanya. Aduh, iya betul. Melotot melulu, Kak, katanya, Kak. Ya. Aku nggak tahu, Pak. Bukan sudah ragu. Aduh, luar ya, biasa ini, Kak Jamal. Adik-adik ini ya. Oke, di sini fungsi karya seni, fungsi sosial ya. Oke, Kak, kapan Rizky ajar? Ya, nah, setelah ini ya. Berdasarkan jejak-jejak, kurang dua slide lagi kita akan kuis kiajar ya. Mata berbicara mulut melotot. <laughs> ada, ada. Jadi di sini seni rupa daerah ya. Seni rupa daerah terbagi jadi dua. Jadi seni rupa murni dengan seni rupa terapan. Ya, Adik-adik, siap-siap setelah ini ada kuis kiajar. Tolong yang semuanya masih settingan privat dirubah seperti eh, di Ikhwan ini ya. Boleh ajaib tolong dirubah dulu ya di Ikhwan uh, privatnya diganti dengan all panelis ya. Ah. kok jamnya gak kena <laughs> ini di jam. Aduh, luar biasa ya. Tolong semua dirubah ke all panelis ya, adik-adik ya. Dari, tadi jam setengah dua aja ya kak Jamalian. Ya. <laughs> Oke, seorang dirubah kita akan masuk ke atas. ya ya yang diperhatikan yang lihatnya itu loh. Aduh, kakak sudah punya pacar hari ini Kak. Siapa ini? Kak yang berada di sini mungkin ya. <laughs> Padahal ada bangku tapi nggak mau duduk. Aduh, aduh ini luar biasa ini ya. Oke, setelah ini kita akan kuis uh, apa? Kihajar ya. Ayo. Nah, sudah ya, setelah ini kita kuis Kihajar. Ah, saya sengaja nih Kak Jamal, ah, boneka caki Kak ya, caki. Oke, dari kita akan mulai dalam hitungan Uh, 10 detik mundur siap-siap ya. Silakan diketik dulu di situ. Jadi jangan dikirim dulu caranya. Silakan diketik Hajar 3 sama dengan. Nah ditulis dulu, jangan di enter dulu ya. Seperti itu ya kak ya. Nah, ditulis dulu supaya tidak lama. Itu adalah salah satu triknya kalian. Tulis dulu. Ah, lah ini sudah dikirim nih Erinda ini. <laughs> ditulis dulu jadi diisi jawabannya ya. Wah oh, malah udah diisi jawab. Oh, jangan dulu ditulis dulu, jangan di enter ya. Oke. Okay tulis kiajar atau kuis kiajar 3 lalu nanti sama dengan tunggu soalnya. Ya Kak Jamal kita mulai Kak Jamal ya. Dalam hitungan 10 detik. 10 9 8 7 6 5 4 ya 3 2 1 kita mulai Kak Jamal. Iya ini. Karya seni rupa daerah memiliki ciri-ciri sebagai -ciri kecuali. Nah, yuk ini sudah ada yang jawaban ini Kak Jamal. Muncul semua ini ya. Nah, ini siap. bisa terlihat tjauh, live loh ya. siap-siap. Ah, ini yang di apa yang di Facebook ini bisa melihat ini ya. Jawaban yang benar ini siapa ini ya. Jadi karamat tidak rekayasa di sini bisa melihat ya. Nah, dari Facebook Live juga bisa melihat di sini siapa ini kita tutup. Kak Jamal ya. Dalam hitungan 3 2 1 kita Nah, kita tutup soalnya saya. Ah, siapa yang menang kira-kira Kak Jamal ini? Nah. Ini yang kita, kita kasihkan ke atas dulu. Ini ada bersifat nasional. Betul, jawabannya adalah B ya. Bersifat nasionalnya ada deh ya. Uh, berarti yang mana nih Kak Jamal? Ini saya cek ini. Uh, banyak sekali yang jawab luar biasa. Ada yang jawab C. Masih kurang benar ya. Ini Kak Jamal. Hmm. Oh, ini banyak yang jawab sudah. Kak Jamal. Iya, Pani ke atas terus ini wow, ya, wah, wah nah ini, ini kita sudah mendapatkan jawabannya nih Kak Jamal, kayaknya ini, Nah, Nadin, Nadin Setiawan, Nah, ya, ya, yeah. Nadin, ya, di atasnya Muhammad Berlian itu ya Kak ya, ya, oke okay, pemenangnya adalah Nadin, oke Nadin, terima kasih, selamat, jadi Dek Nadin memenangkan pulsa senilai dua ribu, menemani. Uh, Muhammad Berlian. Ah ini Nadin ini kelas berapa ya Nadin? kelas berapa ini Nadin Nak? Hmm. Kelas 5. Oke, okay, kelas 5. Sip. Uh, terima kasih Nadin. Uh, jadi kita sudah punya tiga pemenang ya, Kak Jamal. Ada Muhammad Berlian, ada tadi siapa tadi ya? Desi Susanti ya? Eh, siapa tadi itu? Ada Muhammad Berlian, lalu Desi ya. ya. Ada Sisusanti. Uh -uh. dengan yang terakhir ini, uh... iya dengan yang terakhir siapa namanya tadi, Nadin, uh -uh. Nadin, ya. Uh -uh. Nadin, uh, selamat ya, Selamat berdian iya Nadin, uh -uh. oke, okay. uh -uh. nanti silakan Nadin ini mengisikan apa namanya ini ya Kak Ramat akan menuliskan tolong ditulis di kolom chat ya Nadin Nadine, Nadin silahkan ditulis Nadin dari mana nak? Nadin sambil menunggu waktu uh, pergantian ya Kak Jamal yang pertama sudah dicatat aja Kak Jamal ya Berlian nama hat nomor HT itu ya ini tidak terasa ini kita waktu kita tinggal sudah ya terima kasih Kak Jamal Iya Nadin, berarti yang dua sudah ya Kak ya? Nah, siap. Nadin silakan diisi. omongin mungkin masih isi dulu itu ya Kak ya. Masih isi dulu Nadin ini ya. Nadin, Nadin Setiawan. Ah, tidak terasa ya Kak Jamal ya? Ini hampir satu setengah. Oke. Okay. Siap kurang satu menit ternyata ini. Siap Kak Jamal, ini saya izin untuk menyimpulkan ya Kak Jamal ya. Uh, Oke okay. sambil menunggu Nadin mungkin. Uh, Oke okay. siap. Uh, saya siap ini ya Kak Jamal ya men uh, men ya. Oke okay, ada adik uh, terima kasih uh, sejak pertemuan kita pukul sembilan tadi banyak sekali materi yang Kak Rahmat berikan benar-benar bermanfaat. Uh, ya, jadi di sini Karomat tadi membahas masalah tentang iklan. Jadi iklan dari dari iklan baris, terutama yang di media cetak. Jadi Karomat ini uh, bahasnya uh, iklan di media cetak. Jadi ada apa namanya di situ iklan baris, iklan kolom. Lalu di situ ada uh, tentang hubungannya materi, di mana materi ada zat tunggal dengan zat campuran. Lalu yang terakhir ada seni rupa daerah, ya. Uh, mohon maaf jika Kak Rahmat masih ada kekurangan. Babay anak-anakku semua. Salam bertemu lagi dengan Kak Rahmat ya. Dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di kelas 5 ini. Karena anaknya luar biasa Kak Jamal. Oke. Okay? Uh, Kak Rahmat akhiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya kembalikan ke Kak Jamal yang luar biasa. Terima kasih Kak Jamal. Oke. Waalaikumsalam. 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 Budaya Bapak Rahmat, kirinya hari ini, wah anak-anak kita sangat luar biasa. Anakku Nadi, dia datanya nak? Nadi? Oh iya. Belum, Belum ya kak ya, Nadin ya? Iya, Nadin, Nadin masih stay di sini Nadin? Ya, Nadin, kami tunggu dulu ya. Iya. Uh -huh. Ya, dadah Vanessa, Thomas ya. Nadine masih belum ini kayaknya ini. Oh ini Azan Adin ya, oke. Okay. Ah. Ah, Azan Adin Setiawan, uh luar biasa dari Batang. Batang ini di Malaysia ya, apa di Sumatera ya ini ya? Azan Adin Setiawan. Dadah Nadi Terima kasih. sama Kak Jamal, hmm. semoga bisa ketemu di, di konsul selanjutnya. Saya kembalikan ke Ibu Bu Marta. Terima kasih ya Kak Jamal sudah ditemani luar biasa. Nah, nah.